Subang. Keluar Kedah. Saya spesialkan Subang. Terima kasih Tuan Speaker. Sebenarnya saya tidak serupa dengan Pasir Salak ya. Sama ada saya sokong atau tidak terpulang kepada cost benefit analysis yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Dan bagi saya juga isu tentang insentif atau akan diberi kepada syarikat swasta ni, kita perlu peka bahawa masa Proton insentif R&D dapat 160 juta setahun. Jadi saya nak tengok sebelum kita beri sokongan penuh, walaupun kita memang sokonglah kerajaan kita, ya, sama ada kerajaan boleh membuat satu kajian impact ekonomi dan projek cost benefit tentang projek nasional ketiga ni. Ini sebenarnya soalan 26 saya. Saya minta menteri, timbalan menteri memberi penerangan sama ada kita akan buat atau tidak cost benefit analysis yang betul dan diterbitkan secepat mungkin. Terima kasih. Sila timbalan menteri. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Saya rasa cadangan untuk menjalankan satu kajian impact ekonomi untuk projek ini memang adalah memang sesuatu cadangan yang wajar dan patut. Tapi buat masa sekarang kita perlu mendapatkan hala tuju yang lebih tepat oleh kerana kita belum lagi menilai semua cadangan yang telah kita dapat daripada syarikat dan juga individu untuk projek kereta nasional baru ini. Untuk makluman Yang Berhormat, setakat hari ini kementerian saya telah mendapat menerima 14 cadangan ataupun proposal daripada pihak swasta. Jadi untuk membuat kajian impact ekonomi ini, kita perlu mendapatkan satu kepastian dulu dari segi apakah hala tuju dasar automotif nasional, dan selepas hala tuju ini telah ditetapkan, saya rasa adalah wajar untuk membuat satu kajian impact ekonomi.